teman-teman, selamat pagi. Gimana kabar kalian teman-teman? Alhamdulillah kabar Eteh dan Akang di sini baik-baik saja dan udah beberapa hari nih ya tentu lagi nggak mood banget bikin video, nggak tahu kenapa teman-teman, pokoknya nggak mood lah ya. Dan hari ini alhamdulillah sudah kembali normal moodnya dan hari ini tuh hari Sabtu teman-teman, weekend ya, jadi Akang ada di rumah dan Eteh tuh mau bikin, oh ya sebelum itu ciao, nonghol. Nonghol Akang, si Akang mah nonghol. Ciao, ciao. Selamat pagi. Selamat pagi. Si, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Buongiorno. Buongiorno. Si. Jadi kita itu udah siap-siap nih, aku juga udah siap-siap mau keluar lah ya, kita lihat nanti kita mau panen chestnut, mau nonton bola. Pokoknya seru nanti malam kita mau nonton bola guys, AC Milan ya. Langsung di Stadion Milan. Nah, sekarang sebelum kita pergi keluar, Eteh tuh mau bikin sarapan spesial, teman-teman, yaitu sarapan croffle. Croissant waffle ya, dan ini tuh requestan subscriber Eteh 4 bulan yang lalu ya, lama banget katanya Teh bikin itu dong, bikin croffle yang lagi viral di Indonesia gitu. Terus pas aku lihat pakai cetakan waffle kan ya, dan aku tuh nggak punya cetakan itu, terus aku nyari-nyari di toko nggak ada yang jual, terus aku akhirnya beli online. Nah, beli online itu teman-teman lama banget nunggunya, sampai dari mulai pesan sampai sekarang tuh 3 bulan lebih baru datang, teman. Kesel banget pokoknya. Online shop di sini itu tidak sebagus online shop di Indonesia, teman-teman. Di Indonesia mah pesan sekarang besok datang dan kurirnya juga suka nelponin kita gitu. Kalau di sini mah enggak, teman-teman. Jadi kita enggak tahu kapan datangnya gitu, beneran. Kesel banget. Pokoknya anyway, cetakan waffle-nya sudah datang dan sekarang kita mau coba bikin croffle. Tuh si Akang, coba lihat. Biasa aja kali. Ini mah mukanya itu suka ngebodor kayak si Sule. I cannot read those writing either. Akang tahu Sule ya? Do you know Sule? Si, who is it? He's the funny one. Funny one. Si Akang suka banget tau sama Sule, dia dia suka, aku sama Akang suka nonton Sule, katanya dia tuh lucu, katanya gitu guys. Nah ini cetakan waffle-nya tuh guys, aku nggak tahu berapa ini harganya. Dan kali ini Eteh nggak mau bikin waffle guys, Eteh mau bikin croissant tapi dimasaknya di cetakan waffle ini gitu. Pengen tahu aja sih gimana rasanya kok sampai viral di Indonesia gitu. Soalnya di Indonesia itu apa-apa viral guys, beneran. Nih, ini tuh kayaknya croffle itu nggak tahu lah, dari Korea mungkin ya, croissant waffle disatuin jadi street food, Korean street food, nggak tahu gimana. Kita bawa ini ke dapur dan kita langsung saja bikin tuh. Tam tadam. Dan aku juga beli ini. Mana sih si Akang tuh? Ini guys, nih ini adonan si croissant-nya. Akang beli 3 tadi. Ini tuh ready, guys. Tuh. Adonan croissant-nya tuh ready. Jadi kita tinggal buka, tinggal gulung-gulung terus tinggal nanti dimasukin ke sini. Nah, teman-teman, sambil kita nunggu ininya panas, ini tuh kan baru, tadi kita baca di bukunya, nyalakan, terus biarkan 5 menit karena ada bau keluar, bau baru gitu. Jadi, sambil nunggu baunya keluar, kita ini bukakan, open it. Kita bikin satu aja, katanya kata Akang banyak, soalnya satu juga. Kalau dua mah untuk banyak orang. Ini begini nih bukanya nih kan. Ini sih. Tuh. Ini kan kaleng, guys. Tapi di sini ada ini, ada untuk ngebukanya gitu. Praktis banget tuh kita. Oh, Sofia is there, is already open. Already. See, right. What is this? No, it was right here open. Open here. Open here. Jadi kita buka tuh begini. Ngebukanya
Tuh. Nah, fai così Lara. Crack. Terus kita keluarin keluarin kungfu. Kita bikin crack tuh kan? Crack katanya tuh keluar adonannya tuh. Diginiin keluar adonannya, guys. Dai, where is the power? Dai, dai. Tuh. Bagus ini. Nih adonannya udah ini. Udah siap ini tuh. Seperti ini. Kita taruh di ini, apa? Di mana namanya? Here. Tolong soekin. Aku nggak pakai mikrofon, jadi aku ngomongnya teriak, guys. Nggak tahu, man. Tuh, guys. Jadi, croissant itu udah, di dalamnya itu udah dipotong-potong segitiga seperti ini. Jadi, lebih mudah. Jadi, ini tuh udah praktis banget. Track. Track tuh. Uno. Uno. Dua tuh udah dipotong-potong di dalamnya. Satu kaleng ini tuh ada berapa ya? Dua, tre, quattro. Say, jadi satu kaleng tuh ada 6 croissant, guys. Enapel. Okay. Jadi 2 pakai Nutella, 2 pakai gula ini, gula coklat, duanya kosong. Kelihatan yang harap kadia ngegulungnya. Tuh, enak. Okay, is it ready? No. Okay, guys, mesinnya sudah ready. Sebelum kita naro itunya, kita kasih minyak ya, Kang. Ini namanya minyak. Minyak. Si. Minyak. In Jakarta, there is a man selling minyak around the houses. The sound like this. Nyak. Nyak. Like that. And we know already if you heard that sound means there's a man to sell this minyak. Okay, sekarang aku mau nyoba pertama yang nggak ada isinya. First, make one empty, one Nutella. Okay, kata akan satu kosong, satu Nutella. Kita taruh di sini satu Nutella. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, they're growing up. He's opening the lid. Looks step by step is open by himself. Letting go. Tuh, kita ini kita harus tekan ininya, guys. Soalnya si di dalamnya itu ngembang gitu. Jadi kebuka tutupnya tuh sedikit-sedikit jadi kebuka. Udah enggak sabar Akang noongin. I feel the I'm hungry. Udah lapar katanya Akang. Belum kayaknya, belum. Atau udah ya? Udah apa belum ya? Don't press. There is a syrup also here to be. Yeah. Yang gak ada isinya nanti kita makan dengan sirup waffle ini, guys. We do it. We do it. Kata ada kata beberapa orang katanya, Teh coba dong mesra-mesraan sama Akang, harmonis bukan mesra. Kita tuh nggak biasa, guys. Kita tuh malu. I feel smell of bar now. Udah gosong.
Ih, mantap. Udah gosong baunya. I think they are ready now. Yes, ready, ready. You see the Nutella don't become. Next, Joe. Where is the empty one? I don't care. No, ah, because I will try to put the sugar. Tuh, teman-teman, aku mau kasih gula brown sugar di ininya, di atasnya. Aku lihat juga yang bikin Korean street food kasih gula. Kasih truk jadi diguling. Kita tutup. Tuh, teman-teman, ini yang tadi aku kasih gula, tuh ada karamelnya di atasnya. Kelihatan mantap sekali ini. Masya Allah. Udah matang, kita angkat. Bismillah. Aduh, tuhnya diguling. Diguling lagi, diguling lagi. Dan ini sisa dua lagi. Yang ini aku mau kasih gula lagi, teman-teman. Kayaknya enak banget ini yang ada karamelnya. Mantap. Ah, the Nutella one. Oh, the Nutella one. Pencet kayak gini tuh. Tuh, guys, ini yang ada Nutellanya. So crispy. Enak ya? Cuman. Bono. Enak ya? Mantap. Mantap, coba aku mau nyicipin ini yang sepotong-sepotong yang ada Nutellanya. Bismillahirrahmanirrahim. Crispy, teman-teman. Oh, gosong. Basah. Yang ada gulanya cepet gosong, teman-teman. Soalnya ini ada gulanya tuh. Selesai, sekarang aku mau bikin teh. Molina. Proviamo. Abang gak perlu. Ini aku minumnya teh, kalau Akang minumnya cappuccino, dia bikin sendiri. Teh salah gelasnya punya aku ini. Ini, this is mine. Because mine is that. Soalnya ada dua ini, yang gambar lipstick punya aku, yang gambar kumis punya aku. Prego. Aku mau coba ini, mau pakai sirup, teman-teman. You want some sirup? I want natural. Bismillahirrahmanirrahim. You prefer make it like this or bake it? Baking. More fluffy baking. Kata Akang dia suka lebih suka dipanggang katanya. Soalnya kalau dipanggang kan ngembang gitu. Jadi ini apa? Jadi crispy-nya lebih. Kalau ini kan ditekan gitu. Jadi gara repeng ini apa? Kecil tipis. This one was better. Sisa dua, mau yang mana? I want half this, so because I wanna try this also one. I wanna try this.
Aku mau nyoba sisa dua, yang gula merah sama yang Nutella. Jadi kita potongan aja. Nih. Mau nyicipin yang gula merah, rasanya seperti apa? Enak. Yang ditaburi gula brown sugar atasnya enak, guys. Ada rasa karamelnya. Cuman cepet gosong. Alhamdulillah teman-teman, sarapannya sudah selesai. Kita makan 3-3 croissant. Kecil-kecil sih ya, kalau biasanya aku makan croissant satu aja aku nggak habis. Cuman ini kan fresh, langsung bikin jadi enak. Aku habis 3 juga. Terima kasih sudah nonton teman-teman. Jangan lupa ya di like, di subscribe-nya biar Ete lebih semangat lagi, nggak down-down lagi. Biar moodnya tetap di atas gitu. Kalau banyak yang like, banyak yang komen, banyak juga yang nonton ya. Di share teman-teman ke sosial media teman-teman biar banyak lagi yang nonton. Terima kasih supportnya. Hatur nuhun pisan. Wassalam. Ciao-ciao. Ciao-ciao.